Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Belum banyak dari kita yang hadir, tapi kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu Tuhan kepada hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita boleh kembali ada di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Si minggu yang sudah kita lalui Tuhan, mungkin ada pergumulan, ada masalah, tapi kami mau mengkebelakangkan itu Tuhan, karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, duduk diam, kami mau nyanyikan pujian-pujian untuk menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir atau mungkin masih dalam perjalanan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai mereka selalu Tuhan. Engkaulah yang bertata atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mulah yang kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami di hari Minggu yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Semuanya apa? Jemaat yang baru datang, selamat pagi, shalom. Boleh kasih salam ke kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Katakan sukacita surga menyertai engkau. Amin. Haleluya. Siang hari ini
Amin. Saudara bersuka cita boleh ada di rumah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Di Mazmur 98 katakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Amin saudara. Amen. Kita sama-sama belajar lagu baru. This is the day that the Lord has made.
Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang boleh memberikan saudara kehidupan. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Haleluya. Melalui firman Tuhan, kita boleh dipulihkan, disembuhkan. Iman kita boleh dibangkitkan kembali. Saya tidak tahu apa masalah saudara waktu datang pada pagi hari ini, tapi saya percaya ketika saudara keluar dari tempat ini, ada kemenangan, ada kesembuhan. Thank you.
indah kami ada dalam hadirat-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, Bapa yang baik. Kami boleh ada dalam rumah-Mu dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kau dapat melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kuasa-Mu besar, Engkau ajaib. Dan kami boleh menikmati, merasakan akan kehadiran-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau pengharapan kami, tumpuan hidup kami, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di pagi ini dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kami, menjamah melawat setiap kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hati kami siap untuk Engkau berbicara dalam hidup kami Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu dengan hati yang lembut dan penuh sukacita. Kami mau terima akan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.